Mat. Ada apa telepon malam-malam? Waalaikumsalam. Sorry lah ya mengganggu nih, karena perlu banget. Kenapa, Mat? Ada yang bisa dibantu nggak? Gini, aku besok mau berangkat liburan. Minta tolong jagain rumah boleh nggak? Masalah makanan biar aku yang atur. Tenang aja. Boleh aja sih. Tapi rumahnya aman kan? Aman lah. Emang kamu takut sama hal gituan? Ngapain takut? Cuma aku mastiin aja, jangan nanti aku pula yang disalahkan. Ya, nggak apa-apa lah. Mana ada yang aneh-aneh. Tenang aja lah pokoknya. Ya udah, oke lah kalau gitu. Insya Allah besok malam lah aku OTW ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udah malam juga ngapain keluar? Toiletnya sedang rusak, nggak bisa dipakai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahmat, assalamualaikum. Aduh, mana sih ini anak? Udah dia nyuruh datang, dia gak ada. Assalamualaikum, Mat. Dimana? Kok diketuk-ketuk gak keluar juga? Gimana sih? Waalaikumsalam. Sorry banget, Dal. Aku keburu berangkat nih. Buru-buru banget. Lah, gimana jadinya? Gak apa-apa. Kunci udah aku simpan di dekat situ. Dimana sih? Oh iya, udah dapat nih, makasih ya. Oke Dal, siap. Sekali lagi maaf ya, aku langsung berangkat karena takut ketinggalan pesawat. Ya udah, oke lah, nggak masalah. Oh iya, kamarmu yang ada tulisan kamar tamu ya. Kuncinya di dekat TV ruang tamu. Cari aja di dekat situ, aku lupa pastinya di mana. Oke deh, sip. Hati-hati ya di jalan. Aku langsung masuk aja lah, ngantuk banget udah. Oke Dal, makasih banyak ya. Hati-hati di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantuk banget dah. Di mana ya kuncinya ditaruh Rahmat? Oke, waktunya untuk tidur. Ada orangkah di sini? Aku rasa cuma perasaan aku aja ya. Ya udahlah, lanjut tidur aja lah.
Sepertinya listrik mati deh. Aku butuh tangga untuk mencapai meteran itu. Thank you.
Gelap banget. Aku perlu menghidupkan listriknya. Thank you.
spesial seperti yang dipersyaratkan. Pasti kali ini kita akan tambah kaya deh. Ya udahlah, oke. Aku pergi dulu nih. Aku harus mempersiapkan semuanya supaya berjalan dengan lancar. Kamu tenang aja di sana. Pokoknya kamu siapkan semua peralatan dan juga semua hal yang harus dipersiapkan di sana agar nanti berjalan dengan lancar ya. Oke. Siapa ya barusan itu? Ada keperluan apa dia di ruangan ini? Mencurigakan.